Dari segi operasi sanitasi awam di bawah KPKT ataupun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, sejak 30 Mac 2020 mereka telah pun melakukan 1,125 operasi sanitasi di 83 zon termasuk 24 zon merah dan 15 zon kuning. Semalam sebanyak 4 PPR telah dinyah cemar, menjadikan jumlah keseluruhan PPR yang dinyah cemar adalah 34 PPR dan melibatkan 34,295 unit rumah.